Vlog, jumpa lagi di Nesta Vlog. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membersihkan akuarium atau dan ganti airnya. Ini sudah lumayan lama, 2 minggu harus saya ganti, saya bersihkan akuariumnya dan ganti stiker, akan saya ganti warna hitam. Nah, ini teman-teman ya, menggunakan stiker Oracle. Jadi saat kita klotek atau kita lepaskan stikernya, jadi tidak ada bekas lemnya. List bagian atas yang warna biru ini saya lepas, akan saya ganti dengan warna hitam karena akuarium saya yang lainnya menggunakan list hitam ya, bagian atasnya biar seragam. Akuariumnya sudah saya lepas semua stikernya. Nah, sekarang kita akan angkat ini ikan-ikannya. Ini tampak ada 5, saya ada 4. Ini kita masukin ke sini ya. Lalu berikutnya apanya, masih ada satu lagi. Ini apa? Ukuran sekitar 25. Oke, selanjutnya kita angkut. Ini ada arwana banjar. Arwana banjar pasti materi pakai plastik ya, apalah. Arwana banjar. Oke, kita angkut. Ini harus 2. Apalah, kita coba lagi. Oh, sini para itu. Sini para kita angkat. Lepas, kita kurang 50. Lalu banjar ya, ini banjar. Lalu besar banjarnya, ukuran 40. Pastinya. Ini arwana banjar. Ini dari kecil nih ya. Berikutnya ada gurame. Nah, ini gurame ini nanti tahun baru dibakar. Lumayan besar guramenya. Ada gurame padangnya. Sama sambal teri. Kita lihat kan ya. Oke teman-teman, ini akuariumnya sudah kosong. Nanti kita kuras habis ya, nanti saya bersihin. Lalu nanti saya pasang stiker lagi warna hitam kayaknya ya maksudnya. Oke, saya matiin dulu. Dan nanti saya bersih ini juga filternya. Enggak lah. Nah,
teman-teman, untuk akuarium ini ukurannya 2 meter kali 60 lebarnya dan tingginya 75. Dan ini saya kerjakan untuk pembersihan ini paling sebulan sekali lah, digosok dan ganti air paling 10 hari sekali, 30%. Untuk membersihkan akuarium ini semuanya saya kerjakan sendiri. Dan setiap untuk membersihkan kotoran di akuarium, pompa juga saya bersihkan. Dan untuk trickle filter box ini saya bersihkan sekalian. Isinya cuma ada bioball dan kapas ya. Dan ini saya bersihkan, kalaupun tidak harus ganti kapas ya, setidaknya kita semprotkan kotoran-kotorannya. Oke, sudah beres semua. Ini untuk bersihin ininya, filternya. Sekarang kita pasang dulu filternya. Ini sambil kita isi airnya. Ini udah selesai. Setelah selesai diisi air, saya memandangi ikan pibas dan ingin kasih makan kayaknya. Karena saya punya stok ikan imas untuk pakan ikan-ikan predator, nah ini saya kasih makan ikan pibasnya. Asik-asiknya kasih makan, tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang keras. Kita lihat semburan air dari sambungan kaca belakang dengan kaca samping, dan tiba-tiba air tumpah semua. Ya, sia-sia semua apa yang saya kerjain tadi, bersih-bersih akuarium akhirnya seperti ini. Thank you.
Nah, ini sedikit kisah pengalaman ya dari akuarium yang saya gunakan. Nah, ya teman-teman silakan kasih komentarnya. Kenapa akuarium saya ini bisa bocor ya di samping ini ya, antara leman samping dengan belakang. Ah, jempol. Ini jempol. Katanya hari ini kita bongkar lagi. Dan buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jaya lahirkan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.